Cuma jumpa lagi kita dalam jalan-jalan penyet kita. Kali ini kita masih muter-muter di kota Malang. Ini kita mau ajak Sobat Surmet dari Jalan Soekarno-Hatta di jembatan Universitas Brawijaya ini. Kita akan menuju ke alun-alun kota Malang. Kita akan berusur jalan Majen Panjaitan, nanti lewat Ijen sana ya. Nah, ini suasana pagi ini masih silo, ngedep-ngetan itu silo mesti. Pagi kita akan lihat nanti di alun-alunnya kalau pagi seperti apa ya, sekitar jam 8-9 itu seperti apa kota Malang. Kalau siang agak sore kan biasanya ruame ya. Kalau pagi gini seperti apa? Rame enggak? Kota Malang yang sejuk. Nggak tahu nanti kalau siang tentang panas ini ikut panas nemen nggak Malang? Karena pagi gini kan masih sejuk. Itu di depan di bundaran UKS ini kita akan lurus menuju ke Jalan Besar Ijen. Kalau kanan itu dari Jalan Bandung, yang kiri sana ke Jalan Slamet Riyadi, kita menuju ke jalur utama Surabaya Malang. Kita telusur Jalan Besar Ijen. Daerah sini jalannya gunung-gunung ya. Jalan Raung. Di sini sejuk, pohonannya rindang sekali, senang kalau lewat sini. Di depan ini bundaran Simpang Balapan. Sana ke arah Jalan Merbabu. Dan pohonnya ini pohon tua-tua, ini pohon mauni ya. Ada gereja tua di sana, Jen Boulevard. Ini kalau lewat sini aku ingat kalau di Surabaya itu jalan mana, di Aristomo ya, sekitar itu persis jalan-jalannya, cuma ini lebih lebar, tamannya lebih luas ini. Dan kanan kiri ini rumah kuno, rumah Belanda, rumah Belanda dulu ya, seperti sama dengan sekitaran Darmo, Rayan Darmo di Aristomo Surabaya itu ya, ditinggali orang-orang Eropa yang tinggal di sini. Nah, di sini juga ini ada monumen bunga Ternate. Jalan Semeru tadi ya, yang tembus ke Jayana ya. Trotoarnya juga menyenangkan kalau jalan-jalan sini. Dipenuhi dengan pohon palem. Ini Jalan Kawi yang kanan ini menuju ke Dieng ya, ke Jalan Dieng sana kalau kanan.
kita ambil kiri, Jalan Kawi. Ini ada Mall OMG. Berdampingan dengan SPBU Shell. Awal-awal saya ke Malang itu seringnya dulu ke Kawi sini, daerah sini. Jalan Kawi. Kanan udara Jalan Hasyim Asari, kita sudah mendekati alun-alun ya. Dan di samping alun-alun ini ada masjid yang berdampingan dengan gereja. Ini kiri jalur utama menuju ke Surabaya. Nah, sekarang kan yang dari sana udah dibikin satu arah ya, di perempatan apa itu. Nanti dibelokkan kanan ke Semeru atau kiri nanti muter ke Balai Kota sana. Nah, ini kita masuk alun-alun, Jalan Barat alun-alun. Nah, ini Masjid Agungnya, itu gerejanya di sana berdampingan. Kita coba lihat di alun-alun sebentar ya. Nah, kalau di Malang nggak mampir alun-alun ya kurang sip. No? Oh, ini pagi ini ternyata rame anak-anak sepeda. No? Banyak manuk doro. Waduh, ngasih makan manuk doro. Banyak ini. Oh, pekupuannya wakil. Oh, itu nur. Manuk doro ini yang pang-pang. Cuman kalau duduk di atas, di bawah pohon, hati-hati. Ketelek. Oke, nah ini sudah lagi diperbaiki lampu-lampu, sepertinya untuk lampu-lampu itu ya. Oke, sobat-sobat, terima kasih telah menemani jalan-jalan banyak kita dari Jalan Soekarno-Hatta sampai alun-alun Kota Malang. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.